Indonesia. Bercanda. Belum ada yang bisa menjawab dan sekarang kita akan melihat siapakah yang berhasil menjawab. Kita kembali bermain dalam Teteh Teka-teki Sulit. Orang yang memberikan kartu di lapangan hijau pasti milih. Nggak jadi, gue pasang lagi kuncinya. Pak, milih apa ini? Milih maksudnya? Apa, Pak? Milih kartunya gitu. Yang satu milih kartunya, satu milih yang dikasih juga. Iya. Kalau nggak milih, semuanya dikasih kartu. Pak, Bapak pernah lihat nggak di video ada wasit yang ngasih kartunya nggak milih-milih, Pak? Dia udah tahu yang mau dikasih. Nah, itu pun karena sudah dipilih. Loh, ya berarti nggak milih, dong. Kalau yang nama milih itu, Pak. Milih itu milih. Bola. Dia selalu begitu. Wah, aduh. Prit. Lapangannya sana, Mas. Lihat, main bola di trotoar. Orang lagi dagang juga. Main bola di trotoar. Ini dagang, kita dagang. Oh, bukan main bola. Oke, kita akan tepuk tangan lagi buat para peserta. Ini seluruh kotak sudah terbuka, Ca. Tapi sayang sekali belum ada yang bisa menjawab dari tim A ataupun tim B. Tapi tenang, ini mereka masih punya kesempatan untuk memperoleh nilai, Ca. Karena kita akan bermain dalam kuis Sensu. Jadi nanti ada 5 jawaban di puncak sensus. Saya beri pertanyaan ke mereka dan hasil itulah yang saya catat. Jadi kalau nanti tim yang menjawab terlebih dahulu dan benar, maka nilainya akan dikalikan dengan jumlah penjawab. Ini dia. Ini dia, 5 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya. Nah, kamu tahu. Okay. Punya KTP? Nah, punya, Pak. Syarat-syarat membuat KTP. Tim B. Harus hidup orangnya. Ya, harus hidup. Hidup. Harus hidup. Ya. Masih hidup. Apakah iya, masih hidup. Hidup ada di puncak jawaban sensus. Salah. Karena kalau masih hidup nggak perlu bikin KTP. Lu gimana sih? Oh, KTP-nya masih hidup kok. Orangnya, Pak. Orangnya apa? Tim A. Silakan. Yang penting orang. Wow. Yang orang. Penting syaratnya yang penting orang. Orang. Manusia harus. Manusia, ya. Manusia. Apakah manusia ada di puncak sensus? Aduh. Kita lempar lagi ke tim B. Berarti tim B yang pertama menjawab punya kesempatan. Sekarang kecoa juga pakai KTP kalau kecoa sekarang. Manusia bukan. Kok biasa. Yang lurus dulu ya. Sekarang lah ya. Kakak. Kakak lah ya. Harus punya kakak. Habis itu punya adik. Oke, kita kunci. Apakah ada di puncak sensus? Astagfirullahaladzim. Di posisi kelima puncak sensus. Syarat-syarat membuat KTP. Pak Lurah mau tanda tangan. Kalau Pak Lurah nggak mau tanda tangan. Syarat-syarat. Itu nggak mungkin, Pak, jadi KTP. Syarat-syarat Pak Lurah mau tanda tangan. Apalagi kalau Pak Lurah lagi sibuk susah ditemui, nggak bisa tanda tangan. Ayo, apalagi, ayo. Yang di posisi keempat puncak sensus. Syarat-syarat membuat KTP. Tugasnya ada. Tugas pakai ada segala orang. Orang kita kan memang begitu, udah tahu kelurahan libur kita datang ke KTP. Iya, makanya. Ya, orang kita memang begitu, Pak. Iya. Lagi libur kelurahan kita datang ke KTP, tugas enggak ada. Emang kita on apa, Pak? Di posisi ketiga puncak sensus, syarat-syarat membuat KTP. Datang. Lah iya dong. Ya harus datang. Enggak usah pakai itu, bukan syarat. Itu kan kalau syarat itu ditulis, syarat-syaratnya ya kakak, ya adik, ya ibu. Ibumu. Ya pasti datang dong, kalau nggak datang ya nggak ada. Syarat itu adalah semua kebutuhan yang harus dipenuhi, Pak. Baik secara administratif gitu loh. Nih. Pak, ya. Saya udah datang nih. Udah datang. Mau ngurus KTP. Ini ada Pak Lurah nih tanda tangan. Ada. Ini petugasnya ini ada. Ada. Nih, walaupun dia udah datang, tapi ini datang. Mesinnya rusak, gimana Pak? Bisa. Nah, iya, makanya. Syarat itu kan bukan berarti satu terus lengkap. Ini aja 3 dibuka, Anda satu pun nggak tahu tadi. Gimana sih? Coba yang kedua. Kurang berpengalaman. Baik, yang mungkin kedua di puncak sensus. Syarat-syarat membuat KTP. Di posisi kedua. Kelurahannya buka. Ya, Pak. Yang tutup yang nggak bisa. Kalau kelurahannya buka, hujan airnya masuk, Pak.
Anda berarti kalau keluaran lewat genteng, lewat atap. Buka mau pintu. Ya kan maksudnya bukan syaratnya bukan itu, Pak. Ya memang kalau misalnya keluaran... Ya, saya tanya, kalau itu bukan syarat, Anda bisa kalau petugasnya nggak ada bikin KTP? Bisa, saya minta tolong orang, Pak. Orang nggak bisa kalau bukan petugas. Minta tolong orang siapa? Minta tolong orang yang kebetulan bertugas di situ. Berarti harus ada. Oh, petugas, Cak. Maksudnya petugas. Iya. Dia mungkin kurang ngerti Marah ya. Doang, itu malu. Dari puncak sensus pertama, syarat-syarat membuat KTP. Setelah yang satu ini. Makan siang, kenyang nih makan. Jangan kelurahan lagi, istirahat. Makan siang. Makan lah, makan. Nah, ini jangan sini dulu lagi istirahat. Balik kantor lagi. Balik kantor. Maghrib murah tutup, ya.